Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi ini last day syuting bareng-bareng semuanya. Jadi ini yang rame-rame bareng. Terus sekarang suasana di base camp tuh lagi pada tidur. Tidur gak sih? Gak usah soal tidur. Dan bobonya, ya Allah. Ini senyum dong, Kak. Nanda. Katanya musik. Ini kita hari terakhir bareng-bareng. Mommy, hi mom. Oke, kita mau take dulu. Hey guys, ini kan last day shooting. Kita nggak last day sih, besok kan kita last day. Last day bareng-bareng di last sekolah. Last day bareng-bareng di sekolah yang rame-rame. Karena kan besok kita coba berdua ya, semuanya rata-rata berdua. Aku pengen nanya sih, pesan dan pesan kamu syuting sama aku apa? Pesan dan pesannya seru banget. Ini acting pertama. Oh iya? Berarti kamu pertama. Ini pertama? Pasangan, iya. Apa namanya sih? Lawan main aku. Sampai lo pertama kali langsung. Ini kan masih belajar juga, kan diajarin juga sama semuanya di sini. Pokoknya memorable banget sih. Memorable. Udah baik kan? Baik dong, baik banget. Dom, Jul, Tarjo, Dom. Kan hari terakhir udah syuting bareng. Sedih lah, kebetulan kita ada yang season 2. Pesan lo syuting sama gue apa? Seru banget syuting bareng dia tuh kayak syuting sama orang gila, orang stres, orang yang gak punya ada. Nih, dengan coba hidung lo kasih tau nih ya, kalau mau tag hidungnya selalu kayak gini. Kasih lihat. Oh, gimana gue gak ketawa? Nih, kabar nih, gini kabar. Kabar nih, gini. Nah, gimana gue gak ketawa coba? Dari lo juga Rian, ada bersama-sama sekitar sebulanan ya. Sebulanan lebih ya kita sama-sama. Dari reading sih 2 bulan sih. Iya 2 bulan lah dari reading kita bareng-bareng. Apa yang kalian rasa sama gue yang gak jelas ini? Soalnya berusaha jadi anak muda gitu, jadi gak jelas. Enggak, tapi emang gue masih muda kan dong? Iya. Masih lo? 13 tahun gitu ya? Baru masuk 21 tahun. Iya, oh iya bener banget. Tapi beneran bang, respect banget. Sering makan di lokasi. Harus makan juga pernah gagal. Tapi gue kalau gak pernah makan, kalau gue bawa. Gue makan. Tapi gue masih nunggu nanti sore sih. Iya ntar. Raja Rosso nyampe. Iya, syuting 15 hari semuanya kenyang di enggak, syuting sama Safia itu mah. Syuting sama Manda. Ini lengkap, ini warung berjalan. Dia yang ngasih kita ini snack. Ini snacknya banyak, terus sekarang dapat Fitrah. Ya, kalau kemarin kita kan sebenarnya ada perjanjian makan Fitrah ya. Kita ada janji perjanjian makan Fitrah. Jadi kalau yang jadian karena judul ini, itu akan beliin Fitrah untuk kita semua. Betul. Kemarin ada yang janjian, ya, tapi dia ngasih Fitrah. Ngasihnya mentah. Makanannya doang. Harusnya kan kayak ada Fitrahnya nih yang kita yang dijual gitu. Hai. Apa? One and only produser kita. Ha. Udah mau sebulan syuting sama kita, apa rasanya kembali? Rasanya kalian udah sebulan sangat, lebih ya? Udah sebulan lebih, mau puasa bulan. Kita full iya, bareng terus puasa. Persiapan kita sebulan full. Bener, udah 3 bulan berarti? Udah 3 bulan, anaknya lagi lucu-lucunya kalau udah 3 bulan. Ini 1,5 tahun belum lahir. Lebih ke 24 tahun. Semuanya menyenangkan, geng Katro, geng Revel, semuanya keren. Calimar, jadi kalau gak nonton ketemu dia sama orang-orang yang keren-keren kayak gini. Tapi kita mau nanya, ini serius banget. Ah serius, ini serius. Tapi harus jawab dengan jujur ya. Ini disipu yang biasa ya. Ada dong, harus. Beneran ya? Sequel, sequel. Pokoknya kita mau sequel. Kita naik bajaj ya, jangan naik motor. Nah, apa sih? Ya nggak masalah sih, yang penting kita bareng-bareng. Kita nggak masalah kita naik kapal lagi ya. Jadi zookeeper dah lo. Gak apa-apa. Tapi by the way, aku pengen ucapin sih Mbak Mary ini. Makasih ya udah milih aku untuk menjadi Taksa. Juga udah percaya sama aku untuk memerankan karakter ini. Dan Taksa, Faris, jempol. Yang gak nonton, rugi banget ngeliatin Taksa nangis. Udah habis. Lagi ada kasih. Copyright. Thank you. Ya Allah. Produsernya ada apa dengan cinta? Kita sekarang mau take ya? Kita mau take, ini Lasin. Eh, Lasin lo. Lo udah sampai jam 7 pagi, Dom. Dekat terlalu besar ini, sedih gak? Sedih banget. Iya, katrol dirilis ya? Hari ini. Iya. Hari ini. Bye bye, besok kita berdua. Besok kita cuma berdua. Sama Baim, malamnya dia sama Baim. Gila gue dipanggil kakak. Aduh! Iya, tapi sedih gak sih? Jujur deh, jujur kalian fake semua deh. Muka kalian tuh fake. Gue sedihnya gara-gara gak bisa nongkrong lagi. Ya bisa sih di luar, tapi pasti susah banget jadwalnya apalagi yang megang kamera ini.
yang megang kamera itu udah stripping kemana ini najis, gua udah tahu banget terus nanti bakal susah diajak kemana. Nah, gua kalau misalnya si Gilang ngajak, Haris sih ayo kita kesini. Gilang sorry banget nih. Ayo bantu kita. Aduh lah sorry banget. Tapi kalau misal si Rian yang ngajak, ada yang ngajak, ya. Ada yang ngajak. Ayo Riz, kita makan yuk kemana kita? Ayo gas, gas. Kita mau siap-siap take dulu guys. Tadi habis take lagi guys, sekarang kita lagi makan malam pakai Raja Rosso. Gimana nih gue? Oke bos. Buburnya enak banget. Sep, gimana Sep? Oh kacau anjir. Kita mau makan semua Raja Rosso. Terima kasih. Mantap guys, Raja Rosso. Mantap, sekarang kita lagi mau ke atas guys. Kita makannya di mana? Di luar ya guys ya? Di luar. Kita makan di luar. Nah ini adanya Ratu. Ya Allah, kamu gak mirip sama Ratu, kamu lebih cantik. Atu! Raja Rosso, makan. Tadi udah dibilang, makan Raja Rosso dulu. Tadi Atu tidur ada di sini loh. Eh? Aku masukin itu. Yang penting kan Sleeping Beauty kan? Sleeping Beauty, berdua-dua sama Rama. Gak apa-apa sih. Tuh ke atas dulu guys. Tuh kita makan, lesehan. Kita ke last dinner ya? Last dinner bareng-bareng, tenang. Ya, set. Emang tuh kalau baru berasa kalau dari hari terakhir. Coba aja kalau di awal sama pertengahan pada saya sombong semuanya. Sayangnya baru berasa kalau orangnya udah pergi. When you only miss the light, enggak. When it's burning low, only miss the sun. Apa sih? When it start to snow. Apa apa? Only know you love her when you let her go. Ternyata dia bisa nyanyi guys. Kenapa sih baju kamu begitu? Jangan ya Allah. Kenapa baju kamu begitu? Fashion namanya. Fashion apa ya begini? Street style. Begini. Kamu dikasih baju bagus-bagus sama wardrobe terus kamu rusakin. Aku rusakin. Ada kamu jangan gitu, kasihan tahu wardrobe-nya beli mahal-mahal. Guys, kita mau makan dulu, guys. Yes, telur. Itu spesialnya tahu, telur. Makan, makan, makan. Guys, kita makan dulu ya. Hai. Kalian berdua gimana rasanya syuting sama gue? Gak seneng. Iya baik banget sih. Oh iya iya, oke bener. Gak ada jail-jailan sama sekali. Ini bohongnya sekarang ya. Oh, aku dari tadi lagi bohong. Oke, okay, kita bohong balik. Itu kayak asik banget dan kayak, suka bawa makanan gitu kan. Raja Rosso. Kayak ngayumin kita banget lah. Iya, kayak abang banget dan dia tuh orangnya serius banget di set. Kayak kita kan suka bercanda di set, kalau dia tuh serius banget. Gak ada tuh kalau lagi cover. Gak ada gitu, pokoknya serius banget. Kayak, pokoknya recommended deh kalau untuk dijadiin ekstra. Gimana Jeng? Itu nama gue Jeng. Enggak serius. Jujur dong. Kenapa sih pada? Kenapa sih kalian nih? Guys, aku enggak bisa. Guys, dulu. Seru banget. Banget baik banget Karis suka traktir Raja Rosso walaupun cuma dua kali ya. Sampai ya. Guys, aku mau kasih testimoni semenjak aku syuting sama Karis aku jadi makin dewasa loh. Aku juga loh. Ya, Bang itu baik sih. Ya, aku diajarin hal baik. Kasih masukan. Nah, Yomi dan bisa mengikuti prosesnya. Oh. Dia gak pernah tertinggal sama sekali ya. Iya, gitu. Dia gak pernah telat juga. Gak pernah ngaret. Anaknya emang easy going banget emang. Easy going banget gitu ya. Parah. Dia kayak 2 jam sebelum gue kan udah datang. Wow. Dan udah siap sama semuanya. Oke. Wow. Dan dia itu gak suka main game. Guys, dia gak suka main game ya. Iya, dia tuh anti banget main game. Jadi wow. Tidak main game. Kalau yang lagu gak pernah diimprov. Iya. Selalu versi original. Dan dia tuh orangnya tuh kayak asik banget lah. Banget sih. Dia kayak anti jail. Dia kayak diem. Kalau udah kerja ya kerja. Gak pernah ngisengin sama sekali, jadi dia tuh baik banget dan emang mengayomi banget sama adik-adiknya. Gak pernah kompor, wow, betul banget. Gitu sih nomor. Pokoknya, wow, the best banget deh, aku seneng banget. Recommended banget. Maksudnya kayak kita tuh seneng kita banget kalau nanti ada next project sama dia. Tapi lebih baik dikurangin aja. Maksudnya itu lancar kita ya, Kak. Bintang 5 sangat direkomendasikan. Iya. Ratingnya 5,10 lah. Ya, terus netizen ngomong, emang enggak, Haris terus serius. Oh iya kak. Emang iya kak, Haris on time banget kak. Oh iya, terus dia malah misalnya, dia kalau diajakin foto sama fans tuh bener-bener. Pokoknya dia bener-bener senang. Sebenarnya dari tadi kita lagi ngomongin, Pucu. Terus gimana sih, pokoknya Pak Haris itu sangat mengayomi dan satu kata untuk Ratu. Satu doang, masa lu gak bisa satu doang mendeskripsikan Ratu dengan satu kata. Amazing. Wow. Ya gitu. Wow. Amazing. Ya
amazing. Ini siapa? Satu kata untuk Rama. Tiga kata untuk Rama. Terus yang cukup untuk mendeskripsikan Rama berapa kata? 1000 aja gak cukup. Oke, ada satu kata untuk Rama. Perfect. Akhirnya ada dua pasangan muda baru ya. Pertama ini, terus yang kedua. Yang kedua gak ada deh yang kedua. Kita di season 2 bakal ada Naomi dan Titan. Oh iya? Gak tau kak. Kita lagi nonton. Semoga mereka jadian. Amin. Hii. Kamu jadian, sini jadian. Lu tim mana sih bang sebenarnya? Aminin dong. Lucu-lucu. Amin, ya Allah, kamu paling serius. Emang gue komedi kan? Jadi kita kalau bisa habis take tuh biasa biru. Apa yang kurang. Ini semua demi kalian guys, by the way. Biar perfect. Biar perfect. By the way, thank you ya Sofia udah mau main sama Taksa. Taksa, lo bangsat karena lo menyakiti hatinya sahabat gue. Enggak, orang Stadiana akhirnya selingkuh sama Yogi. Apaan? Ya sebenarnya si Taksa tuh cinta banget sama Tatiana. Makanya kalau mau cerita, mau tahu ceritanya harus nonton nanti. Wow. Amazing. Guys, thank you ya. By the way, ini last day untuk kita bareng-bareng. Aku sama Safia masih besok sih. Aku sangat senang dan bahagia sama mereka syuting bareng. Thank you ya guys, udah mau syuting bareng sama gue. Thank you, ya. Bro. Thank you ya. Naomi, makasih banget. Thank you lagi ya. Makasih apa? Udah mau syuting bareng sama aku. Thank you banget. Sama-sama. Ini vlog last day. Oh, oke. Okay. Kan besok last day. Kan buat aku sama Safia, tapi yang bareng-bareng. Oh, buat bareng-bareng. Iya, ya enggak. Oke. Okay. Thank you ya. Selamat ya. Ujian tinggi. Eh guys. Ujian. Eh guys. Tinggi. Sakit sih. Thank you guys. Assalamualaikum.